Nyatanya kau kawin dengan laki yang bersepatu seksi itu. Yang punya jadwal kerja 8 sampai 12 jam sehari. Yang tak pernah bisa grow. Surat untuk ibumu. Ya, setelah kawin kok. Katakan pada ibumu Suti, aku benar-benar sakit hati. Bagaimana mungkin cinta yang kubutuh bertahun-tahun itu ditukar dengan sepatu saya? Yang jomblo belakang berisik tuh. Padahal asal ibumu tahu Suti, sebab suara dan tangan-tangan aktivis seperti aku inilah dari calon suamimu dinaikkan, ditinggikan. Love you. Mereka kepala-kepala BUMN, komisaris-komisaris pabrik asing yang memakai negeri ini takut dengan suaraku yang lantang dan ratusan masa yang mengikuti bawah. Love you. Yeah. Love you. Suti, atau jangan-jangan kau pura mempromosikan aku pada ibumu? Atau kau terciptakan bahwa selain aktivis, aku juga penyanyi? Saya bisa. Cuba itu untuk ibumu. Tetapi kenyataannya kau kawin dengan laki yang bersepatu seksi itu. Yang punya jadwal kerja 8 sampai 12 jam sehari. Yang tak pernah bisa grow. Yang selalu berkata iya. Kesimpulanku, di negeri ini kecerdasan dan kemerdekaan tak pernah ada harganya.